Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, hari ini Abang Abu hari Selasa. Kita diberi nikmat sekali lagi oleh Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan kita bersyukur dan kita bersyukur dengan beribadah kepada Allah dan memohon ampun untuk ampunkan segala dosa kita dengan bertaubat, alright. Dan hari ini Abang Abu nak bercerita sedikit mengenai benda yang berlaku dalam hidup ataupun dalam fikiran saya. Bila kita melihat seseorang itu dalam keadaan yang benar, mereka ni orang yang benar, jadi kita perlu menyokong mereka, kita perlu support mereka, kita perlu berdiri untuk mereka kerana mereka kita tahu orang-orang yang benar. Alright, jangan kita menjauhi orang yang benar. Jangan kita senyap bila kita tahu orang itu benar tapi mereka dianiaya. Jangan. Alright, kita kena berdiri kepada kebenaran kerana itu adalah apa yang telah dituntut oleh agama kita. Kedua, kita perlu jauhkan diri daripada orang yang memang kita tahu tak benar, orang yang berbohong, orang yang mendusta. Jadi orang-orang begini kita tak boleh support. Kita kena jauhkan diri daripada mereka. Alright, kita tak boleh nak bersama dengan orang-orang yang tak jujur dan orang-orang yang tak benar. Alright? Dan apa yang Abang Abu nak juga bagitahu, walau apapun dalam keadaan ni, kita perlu berlaku adil. Alright, kita perlu berlaku adil sama ada orang tu orang yang benar atau orang yang mungkin pendusta. Tapi bila datang pada kita, kita kena berlaku pada adil. Apa tu maksud keadilan? Walaupun kita membenci seseorang tu, kita tak boleh menjadikan kebencian tu menjadikan kita berlaku tidak adil pada seseorang. Alright? Jadi pastikan kita berlaku adil kerana orang-orang yang adil ni Allah bagi rahmat pada mereka. Malah-malahan alam semula jadi alam yang Allah ciptakan ni suka pada orang-orang yang berlaku adil. Alright? Jadi kita sentiasa tanya diri kita, adakah kita berlaku adil kepada seseorang ataupun pada sesuatu perkara yang kita lakukan. Alright? Itu saja untuk renungan kita pada hari ini. Kalau anda suka apa yang Abang Abu share ni, bolehlah komen kat bawah ni, insyaAllah. Alright? So itu saja daripada Abang Abu. Kita jumpa lagi esok. Best.